bersama rekan-rekan Satpam Pertokoan Blok A Tanah Abang, Babin Kamtibmas Kampung Bali Polsek Metro Tanah Abang, Aibtu Mulyono mengantar jenazah almarhum Asikin yang merupakan salah satu Satpam PT Biriar Pertokoan Blok A Tanah Abang yang meninggal dunia di Rumah Sakit Pelni. Rencananya, jenazah almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di daerah Majalengka, Jawa Barat, dengan menggunakan ambulan Masjid Al-Mu'awwana, RW 6, Kelurahan Kampung Bali Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kegiatan demikian biasa dilakukan Babin Kamtibmas Kelurahan Kampung Bali Aibtu Mulyono, karena ini merupakan wujud kepedulian dan pekanya polisi dalam menciptakan kedekatan dengan masyarakat. Menjadikan polisi yang humanis, polisi cinta masjid, polisi RW, dan polisi peduli kesulitan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.